Saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dari Biro Kompas TV di daerah. Hari ini ada giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Semarang, Jawa Tengah dan juga di Balikpapan. Kita akan bersiap untuk menyapa Cindy di lapangan di Semarang dan juga Paulina Jaru di Balikpapan. Pertama kita akan memanggil dulu Cindy. Cindy dari Semarang, ada informasi menarik apa yang bisa dibagikan kepada pemirsa hari ini? Selamat siang Woro dan juga saudara. Ada dua informasi menarik yang menjadi sorotan kami dalam Cerita Nusantara edisi Kompas TV Biro Jawa Tengah kali ini. Langsung saja kita ke informasi yang pertama, saudara, berkunjung atau berwisata ke Pegunungan Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah, tak lengkap rasanya jika tidak mendatangi Bukit Sikunir. Kami akan ajak Anda, Woro dan juga saudara, untuk berkunjung ke Bukit Sikunir, menikmati matahari terbit dan juga melihat keindahan 7 gunung yang ada di sekitar Bukit Sikunir. Ramainya wisatawan yang akan melihat sunrise atau matahari terbit di Bukit Sikunir ini telah terlihat sejak pukul 4 pagi. Mereka berjalan menaiki tangga untuk bisa sampai di puncak Bukit Sikunir dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Bukit Sikunir sendiri terletak di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Meski hawa dingin menyelimuti wilayah Pegunungan Dieng, tidak menyurutkan semangat para wisatawan. Para wisatawan diharapkan memakai jaket, sarung tangan, syal hingga penutup kepala untuk menghalau hawa dingin yang menusuk tubuh. Lelah para wisatawan terbayarkan saat melihat keindahan golden sunrise atau keindahan saat matahari terbit. Jika cuaca cerah, wisatawan dapat melihat 7 gunung dari atas Bukit Sikunir, yaitu Gunung Prau, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Slamet, Merapi, dan Lawu. Munculnya matahari terbit dengan warna keemasan serta pemandangan gunung sekitarnya tidak dilewatkan wisatawan untuk mengambil foto. Kenapa memilih ke sini Bu, berwisata sini? Soalnya penasaran, katanya orang Dieng itu kan bagus ya. Pengen jalan-jalan ke sini, lihat gunung Merbabu, Merapi. Sama apa lagi ya tadi ya? Dan Sindoro juga tadi. Iya, Sindoro juga. Banyak. Capek enggak karena tadi naik? Capek banget. Ternyata itu jalannya itu kalau ke sini harus pakai sepatu ya. Terus soalnya jalannya itu benar-benar banyak tanjakannya, itu tinggi banget. Batu-batu gitu loh. Jadi harus hati-hati kalau bawa anak kecil, terutama mending jangan ke sini dulu. Iya. Yeah. Tapi terbayarkan enggak dengan keindahannya? Iya. Yeah. Bayangkan sama sunrise-nya. Bagus banget. Bagus banget ya. Jika Anda ada rencana berlibur ke Pegunungan Dieng, maka kurang lengkap rasanya kalau tidak melihat keeksotisan Bukit Sikunir. Ari Himawan, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah.